Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW ketika dia berumur 60 tahun itu ketika ruku dan sujud membacakan doa berikut ini. Ayat subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Artinya maksud Allah SWT, ya Allah, ya segala puji adalah milikmu ya Allah, ampunilah dosa. Ketika Aisyah bertanya Rasulullah, kenapa kok sekarang membanyakkan doa seperti ini? Apa rahasia? Karena tadi saya sudah menginjak umur 60 tahun. Sudah saat saya bertemu dengan Allah SWT. Ini hadis. Jadi siapapun sekarang yang sudah menjelang umur-umur 60 tahun, tidaknya membanyakkan doa. Saya ulang lagi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Sekali lagi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Baik, jadi Allah Maha Suci, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampuni aku. Baik, jadi ketika kita meninggal, kita lagi memuji Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.